Oke, selamat datang di channel Bioko. Kali ini kita kedatangan paket drone E011. Marah ayamnya. 21 hari diharami ayam. Langsung kita unboxing aja ya. Oke, langsung saja kita buka. Paketnya saya beli di sama seperti biasa di Cina, Mr. Chu. Pengiriman sekitar, tapi kali ini 10 hari dipercepat ya. Seharusnya sebelum Lebaran sudah mendatang. Ini dia E011. Versinya ada dua, ada warna biru sama merah. Kosong. Sini ada drone-nya. Kita dapat remote control, lampu manual, sama ini logonya. Buat ditempel di atas sini. Charger. Dan ini saya sudah oke. Mohon maaf karena video kemarin terjeda karena memory card sudah full, jadi saya sambung ke video selanjutnya. Tapi karena sudah terlalu lama, jadi drone E011 sudah saya modif menjadi menggunakan kamera King Kong Q25 seperti ini, dan saya memberikan, kalau baterai cuma satu mungkin tidak cukup, jadi saya tambahkan menjadi 7 baterai. Mahnya 260 mah sama ini yang 150 mah. Dan untuk jangkauan yang lebih jauh, karena saya pernah mencoba di rumah, kalau terdinding bisa lock, jadi saya menggunakan remote tambahan agar makin kencang, performanya lebih bagus. Saya menggunakan FlySky E6S. Ini ya. Jadi ada dua tipe, saya lihat warna hitam keluaran terbaru, tapi saya ini menggunakan yang model biasa ya. Ini dia, ini beraknya aja, gak usah unboxing. Ini kalau untuk baru beli tidak bisa langsung connect di drone ini karena harus ditambah booster atau multi protokol. Jadi kalau youtuber lain membuka unboxing remote ini langsung bisa connect, itu palsu. Saya yakin pasti ada sudah di setting atau ditambahkan booster multi protokol. Langsung kita coba. Kalau untuk FPV saya menggunakan E06. Bisa kita lihat langsung connect. Kalau baru beli remote langsung
konekan di sini nggak akan bisa. Hasil dari video ini nanti di video selanjutnya dia. Jadi sekian unboxing dari Esin E011. Sampai jumpa di video selanjutnya.